Pemirsa, Inggris akan menjadi negara G7 pertama yang mengakhiri produksi listrik tenaga batu bara. Hal ini terjadi setelah Inggris melakukan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara terakhirnya. Langkah ini juga akan mengakhiri penggunaan listrik tenaga batu bara selama lebih dari 140 tahun di Inggris. Pada tahun 2015, Inggris mengumumkan rencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara dalam satu dekade berikutnya. Hal tersebut sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas untuk mencapai target iklimnya. Saat itu pemirsa hampir 30% listrik di Inggris berasal dari batu bara, tetapi angka ini turun menjadi hanya lebih dari 1% pada tahun lalu. Penurunan penggunaan batu bara telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca Inggris yang telah berkurang lebih dari setengahnya sejak 1990.